Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan meneruskan sesi usra online kita untuk siri yang kelima. Pada pagi ini kita akan mau tajuk saya kira tadi amat dekat sekali pada hati kita. Kerana minggu yang pertama kita akan meraihkan Hari Raya Aidiladha, kita akan bawa tajuk Korban Kasih. Bersama-sama kita pada pagi ini seperti biasa Ustaz Zul Ramli M. Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Biasa dengan Ustaz kat dalam TV Ustaz. Tak sangka lah hari ini saya dapat bersua muka walaupun kita secara online. Dapat jugalah. Alhamdulillah Ustaz lebih jaga dekat Ustaz ya. Allah. Bersama kita juga pada pagi ini salah seorang anggota kumpulan intim Ustaz Hazamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ya, Ustaz, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baiklah. Untuk itu saya serahkan kepada nakib kita Ustaz Zul Ramli untuk meneruskan usrawan kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Wan Husni. Masya Allah ya, kacak orangnya, latar belakangnya Masya Allah, betul-betul bagi hype usrah online kita ni Insya Allah. Baik, semua rakan yang saya kasih sekalian, seperti 8 bulan kita bersama, kita usrah pada kali ini, marilah kita mulakan juga dengan umul kita al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Anamta 'alaihim. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa ddin. As-salatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma. Sekali lagi masya-Allah terima kasih kepada pihak Jahins Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan yang begitu committed untuk kita dapat membangunkan nurani kita, ruh kita, jiwa kita sesuai mungkin dalam keadaan yang sangat menekan pada ketika ini ya. Al-Fadhil Ustaz Wan Husni yang memoderatorkan program Sakaha dalam tugasan ya. Jadi tak dapat bersama dengan kita tak? InsyaAllah. Yang penting roh semangatnya ada bersama dengan kita. Okey Ustaz Azamin dan semua rakan-rakan usrah, InsyaAllah dalam usrah ni kita akan berbincang dengan cara santai. Kemudian kita sama-sama membentuk rasa kekeluargaan yang itulah sebenarnya tuntutan agama kita. Dan kalau tidak, masakan Nabi menyebutkan dan wasilul arham dan hubungkanlah silaturrahim. Ya, so makna silaturrahim kemudian dikembangkan menjadi hubungan yang erat, yang kuat antara kita sebagai seorang dan sebagai Muslim dan Muslim yang lain. Sebelum kita insyaAllah lebih lanjut, kita nak taruh sikit dengan Ustaz Alamin. Orang kata tak kenal tak cinta, orang kata tak kenal tak khawah itu ya. Bahasa kita lah. Marilah kita sedar kita berada pada keadaan, kalau kita tengok dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbasin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hari-hari yang amal soleh kita lakukan
paling disukai oleh Allah untuk dilakukan melainkan pada hari-hari ini? Rasulullah memaksudkan 10 hari terawal daripada bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, walaupun kalaulah amalan kita buat itu mana mungkin boleh menandingi jihad fi sabilillah?" Rasulullah bersabda, "Walaupun berjihad pada jalan Allah, melainkan," kata Nabi, "seorang lelaki yang keluar berjihad dibawa modal hartanya sendiri kemudian dia tidak kembali, maknanya disyahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala." Jadi hari ini kita berusrah, jom usrah online, walaupun sama macam bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain, tetapi ganjaran yang sedang kita dapat sebenarnya jauh berbeza. Sebab Allah sangat suka kita buat amal soleh. Tahniah rakan-rakan yang work from home, bekerja daripada rumah. Sebab kita buat amal soleh, amal ini di bulan ini, waktu ini, hari ini sangat disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini motivasi kita untuk kita dapat buat yang terbaik ketika beramal. InsyaAllah, usrah, jom usrah online pada kali ini, kita harap kita akan dapat buat yang terbaik. Baik, Ustaz Azamin, sebelum dengar sebenarnya perkongsian tentang tajuk tadi, Ustaz Wan Husni dah bagikan tajuk. Apa tadi Ustaz Wan? Spesifiknya? Korban kasih, Ustaz. Korban kasih. Allahu Akbar. Itu hanya hero Melaya je boleh sebut tajuk tu ya. Ustaz Wan Husni memang sesuai lah ya Allah. Tajuknya korban kasih ya. Baik, Ustaz Azamin, ya, sebelum kita nak bincang lebih lanjut, kami nak dengar sebenarnya zikir, bawa kami zikir, bawa hati-hati kami ni yang lalai ni. Dan zikir juga adalah amat zikir, doa, amalan-amalan yang digalakkan kepada kita. Selawat, ya, amalan yang digalakkan kita pada 10 awal bulan Zulhijjah. Kita pada 3 Zulhijjah pada hari ini. Ustaz Azamin, cerita sikit latar belakang perkembangan semasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zuramli dan semua apa yang sedang menonton dan juga kita pun moderator kita ya. Alhamdulillah kita dah masuk ke bulan Zulhijjah dan tak lama lagi akan kita bersama-sama meraikan Aidul Adha. Dan pagi yang berbahagia ini sebenarnya saya Hazamin dari kumpulan tim. Sekarang ni work from home lah, orang kata tak ada nak pergi ke office, tak boleh nak pergi ke studio. Tapi alhamdulillah saya sempat buat studio sendiri di rumah pada PKP yang pertama dulu. Dia adalah juga nak berurusan sikit, nak buat rakaman dan sebagainya. Baik, saya rasa pagi-pagi ni saya nak kita nak mulakan sama-sama lah dengan para orang kata yang senang menonton semua. Kita sama-sama zikir pagi insyaAllah. Yang biasa dialunkan oleh Abang Munif Hijaz. Jadi mungkin ramai yang tahu zikir ni, saya akan sampaikan sikit. Bismillah. بسمك اللهم ندعو في غدو ورواها لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاة إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو في غدو ورواه لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاة إن تقوى الله نور وطريق للفلاح. Baik, itulah sebahagian daripada zikir pagi yang mana kita bangun pagi ni alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita diuji dengan macam-macam ujian sekarang ini, kita tetap memohon, kita tetap bersyukur dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk
dan hidayahnya, dan sebaik-baik jalan hidayah Allah, sebaik-baik jalan yang dipilih kita ialah jalan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tak sabar sebenarnya nak dengar perkongsian Ustaz hari ni, Korban Kasih ini bunyi macam lagu baru, single baru Intim sebab dah kasih, dan mungkin macam bunyi drama-drama di TV3 juga. Kita nak tengok apa yang Ustaz akan kongsikan. InsyaAllah lepas ni saya akan sampaikan lagi beberapa alunan zikir dan nasyid mungkin. Jadi saya serahkan balik kepada majlis, insyaAllah. Fadal. Baik, Allahu Akbar ya. Rasa betapa meruntunnya roh jiwa hati kita bila kita dengar Rabbana hablana, kita pohon pada Allah kurnia dan petunjuk ya. Dan saya kira kalau zikir tadi, zikir hayati, kalaulah Nabi minta kita belajar daripada Ashabul Kahfi, dan Ashabul Kahfi ada dalam surah Kahfi yang Nabi suruh kita baca secara khususnya adalah pada malam Jumaat, hari Jumaat ya. Kalau kita tengok di sana, Ashabul Kahfi tak putus-putus menyebutkan tentang wahai lana min amrina rasyada. Mereka minta daripada Allah adalah rasyada. Jadi nak selamat ni rupanya kita tak boleh lepas daripada minta kepada Allah rasyada, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila dia masuk bersembunyi dalam gua, wa idza atazaltumuhum ya fa'u ila al-kahfi. Mereka itu masuk dalam gua tersebut, sekali lagi mereka minta kepada Allah rasyada, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harap sangat dalam kita nak berbincang tentang korban kasih pada pagi ini, Allah berikan kita petunjuk. Ustaz Wan Husni, saya rasa suara kita ni agak overlap. Dia macam lambat sikit Ustaz. Oh, delay. Okay. Boleh tak, boleh tangkap ya? Boleh. Oh, okey. Saya harap, biasalah bila online ni itulah di antara cabarannya kan. Kalau kita ceramah kat masjid, tiba-tiba berdengung-dengung. Dia punya mikrofon, amplifier, tak boleh di-adjust. Masya Allah. Ustaz Wan Husni, kita daripada sahabat Terengganu pun datang. Allahu Akbar. Kan? Jadi cabarannya adalah, jadi saya harap rakan-rakan pendengar, rakan-rakan usrah, juo bersabar, kerana pahala sabar tu lebih besar daripada pahala kita duduk dalam majlis ilmu ni ya. Baik, sebelum kita nak angkat perasaan kita tentang perkara dua benda yang sangat tinggi sebenarnya ya. Yang pertama korban, yang kedua kasih. Yang kedua-duanya sebenarnya ada pada makna yang sama. Ya. Ada makna yang sama. Apa erti kasih? Ya? Kasih adalah satu perasaan yang ada dalam hati seseorang. Ya? Perasaan suka, kemudian perasaan sayang. Mungkin di sana lebih dalam lagi perasaan cinta. So kasih, daripada mula suka kepada kasih, sehinggalah kepada cinta, dia adalah perasaan ya, dia adalah perasaan yang wujud dalam hati manusia. Okey ya, nampak itu kasih. Kemudian korban, sebab bila kita berkasih, kita nak dekat dengan orang yang kita kasih. Ya, bila kita sayang, kita nak dekat. Kita nak bersama. Kalaupun tak boleh fizikal, kita nak hati kita bersama dengan orang yang kita sayang. Ya. Saya kira kita semua setuju tentang perkara ni. So kalaulah kasih adalah perasaan suka, perasaan sayang yang lahir daripada hati, maka korban, maksud korban adalah hampir ya, sebab korban adalah fu'lan. Fu'lan dalam bahasa Arab maknanya kehampiran yang tidak ada antara keduanya. Ya. Maknanya dia dah sampai kepada tahap tidak ada antara di antara-antara. Maknanya itulah dia korban. Selagi masih ada antara di antara, maka pada ketika itu masih belum disebut sebagai korban, mungkin disebut sebagai qarib ya, sebab qarib ni makna dekat dah. Sebab tu kita kata kawan qarib.
Okay. Okay, saat kita tak dengar ya, betul lah. Okay, jadi kasih bermaksud orang nak dekat, nak rapat. Korban artinya adalah hampir yang tidak ada antara di antara. So maknanya kalaulah ni antara, ya, antara dua benda, maka di tengah-tengah ni adalah antara, maka dia tidak ada antara. Itulah dia korban. Maka sebab itu dalam kita nak memupuk, ya, nak memupuk sambil pagi ni kita sama-sama, sebab kita boleh melahirkan korban bukan hanya pada ketika ibadah korban. Ibadah korban hanya satu ritual yang nak mengajak kita supaya kita itu dapat menghayati makna korban. Ya, makna, ya, korban tu pada kambing, pada pisau, pada sembelihan, pada takbir, pada darah yang keluar, pada pengagihan daging. Tetapi korban yang sebenar ada pada makna. Apa maknanya? Maknanya adalah untuk rapat serapat-rapatnya dengan yang tertinggi, kerana kasih cinta yang tertinggi adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi sebab itu Allah jadikan, Allah hamparkan permaidani Arafah. Allah hamparkan permaidani Arafah supaya hamba-hamba Allah datang ke Arafah. Supaya bukan apa, supaya merasai betapa kasih dan betapa dekatnya dengan Allah. Ya, mungkin kalau kita duduk kat Malaysia, ya, kita jauh, maka ada masa dalam hidup yang Allah minta kita pergi ke Arafah, pada Yaumul Arafah. Jadi sebab tu bila Allah hamparkan karpet Arafah, analogi, ya, kita Allah hamparkan kepada umat hamba ini karpet Arafah, maka hamba duduk di atas Arafah, karpet tersebut, mereka bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau sedikit sebelum Ustaz Hazamin tambah lagi zikir-zikir, kalau kita tengok dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa doa yang kita panjatkan ini, dia sebenarnya paling utama adalah pada hari Arafah nanti. Ya, hari ini kita minta, semalam kita minta, nanti kita minta. Tapi kata Nabi, tidak ada doa yang boleh mengatasi doa orang berdoa pada hari Arafah. Dan Imam Nawawi menyebutkan bahawa hari Arafah bukan tempat di mana Arafah itu. Bukan kelebihan pada tempat, maksudnya pada hari. Jadi kalau dalam kalender kita, kita tengok Jahins keluarkan kalender, kita tengok 9 hari bulan Zulhijjah, itulah dia hari Arafah. Maka hari itulah, ya, tak payah kita confuse, oh, nak ikut waktu Mekah, nak ikut waktu, kena matching dengan waktu Mekah, tak. Maknanya pada 9 Zulhijjah, itulah dia hari Arafah. Sebab bila hari Arafah, kita yang tak mengerjakan ibadah haji, kita disunat, yang sangat dituntut untuk kita itu berpuasa. Nanti rakan-rakan, ya, jom kita sama-sama pakat-pakat untuk kita berpuasa, kerana untuk mendapat kafarah dosa setahun sebelum, setahun selepas. Maknanya Masya Allah, kita akan mendapat satu amalan kecil tetapi dilakukan kerana berkat yang sangat besar, pahalanya sangat banyak. Jadi jangan lupa nanti pada hari Arafah, pada 9 hari bulan Zulhijjah, kita sama-sama melakukan puasa. Baik. Dan Nabi mengajar supaya kita banyak berdoa. Jadi siapa-siapa yang ada permohonan sekarang boleh minta, tetapi nanti terutamanya pada ketika hari yang disebut sebagai Yaumul Arafah pada 9 Zulhijjah, masa tu marilah kita berdoa. Dan ada satu doa yang Nabi sebutkan, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli. Dan ada Nabi menyatakan tentang doa yang terbaik, apa yang aku katakan dan nabi-nabi sebelum daripada aku. Nabi menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Imam Nawawi menuliskan ini supaya menjadi zikir ataupun bacaan doa yang kita pinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua yang dikasihi sekalian, kita sedang berada pada keadaan yang sangat berkat, terutamanya pada pada 9 hari bulan Zulhijjah ataupun disebut sebagai hari Arafah, sehari sebelum hari raya korban atau disebut sebagai hari Nahar.
maka pada ketika itu, daripada sekarang, amalan-amalan kita sangat disukai oleh Allah. Sama ada amalan wajib kita, amalan sunat kita, maka semua amalan itu sangat disukai oleh Allah. Sebab itu Islam ni sangat sangat proaktif menjadikan kita patutnya bila bekerja, aku nak buat. Dan apa tujuan yang paling tinggi? Puncaknya adalah untuk kasih sayang, nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah kita pergi satu ke demi satu. Kalau nanti Ustaz Husni ada respon daripada mungkin yang teks kat kita, teks mungkin kat juga kita boleh masukkan dalam perbincangan kita, ya. Okey. Kita nak dengar juga luahan rasa daripada orang yang popular lagu apa kasih apa. Intim ni masa kalau tu banyak sangat dia punya tajuk lagi-lagi tentang kasih-kasih-kasih jadi rasa hati orang yang menyampaikan lagu itu dan nak padankan dengan makna korban tadi. Sebab korban bermaksud apabila kita itu dekat sangat dengan Allah. Jadi menjadikan akhirnya kalau kita nak buat contoh, katalah kita menjadi kagum dengan cahaya lilin yang menerangi kita di waktu malam. Tetapi apabila datangnya dan terbitnya matahari, maka saat tersebut kita nampak bahawa cahaya lilin yang kita rasa itu hebat. Ya, tetapi kemudian dia akan hilang cahayanya. Ya. Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian, maksudnya cinta-cinta, kasih-kasih, sayang-sayang sesama makhluk, apabila hati kita nampak kasih sayang Allah dalam ruh korban, ya, maka pada ketika itu kita akan terfana dengan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz Azamin, kita nak dengar luahan dulu, kemudian bawa zikir mana-mana je, mana-mana 2-3 zikir, 2-3 nasyid, hak kasih tu pun nak dengar juga kalau boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Sebenarnya bila sebut tentang korban kasih ni, kami kumpulan intim ni tak asing lah, tak lari daripada perkataan kasih itu. Dah daripada first album Kasih Kekasih, Impian Kasih, Nur Kasih, Damba Kasih, lepas tu orang duk buat melawak pada kami, lah buat Terima Kasih. Memang akhirnya alhamdulillah single baru pun kami keluarkan tajuknya Terima Kasih. Apa pun tak kisahlah, walaupun kami dah dicop dengan perkataan kasih itu, apapun sebenarnya hidup kita ni bagi saya lah tak lari daripada kasih dan sayang sebenarnya. Bahkan kita hidup di dunia ini pun atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat rezeki, kita dapat nikmat dan kita dapat hidup aman damai di dunia ini pun dengan kasih sayang yang Allah kurniakan dan Allah berikan dalam hati-hati kita manusia. Hatta dengan kasih sayang Allah itu juga, saya dan isteri saya diberi peluang untuk dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala lebih kurang 2 tahun lepas, sebelum kata COVID lah, sebelum PKP, kira boleh katakan haji yang last sebelum ditutup untuk Malaysia pada masa tu dan untuk semua tempat lah. Dan sekarang ni dah dibuka semula alhamdulillah secara perlahan-lahan lah. Jadi alhamdulillah peluang untuk mengerjakan haji tu datang dalam keadaan yang agak bagi saya mengejut juga, walaupun saya memang dah teringin sangat nak pergi tu dah lama. Dan niat saya, azam saya, saya doa banyak kali pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga pada usia saya 40 tahun ke atas Allah akan jemput saya pada usia 40 tahun untuk menunaikan haji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah kerap menunaikan umrah, tapi kita sentiasa doa supaya satu hari Allah jemput juga menjadi tetamu Allah untuk menunaikan haji. Alhamdulillah betul-betul umur saya 40 tahun dalam kalender Islam, kalender Hijriah, saya dan isteri dapat peluang untuk menunaikan haji dalam keadaan saya diajak oleh sahabat saya dari sahabat saya yang belajar di UAE dulu untuk bertugas. Walaupun saya tak pernah, saya cakap kat kawan saya tak pernah jadi petugas haji, saya tak pernah pergi haji, macam mana saya nak bawa orang haji. Tapi dia kata tak apa, dia akan bantu dan dia akan bimbing, dan saya pun dah pernah pergi umrah. Jadi alhamdulillah orang kata bendanya berlalu dengan begitu cepat, sebab bila Allah dah izin, bila Allah dah jemput, Allah kata kun fayakun, maka jadilah dia kan. Jadi dalam keadaan yang sangat ringkas, saya pun dengan isteri buat persiapan untuk berkorban. Yang pertama sekali, korban yang saya rasa yang paling berat yang kita nak kena lalui ialah bagaimana nak meninggalkan anak-anak kecil. Anak-anak ialah ada yang dah besar tapi ada juga yang kecil.
di rumah tanpa pengawasan kita lebih kurang dalam 30 ke 40 hari begitu. Jadi itu antara dilema yang kalau kita fikirkan banyak kali, penyudahnya kita tak jadi pergi. Jadi akhirnya kita, saya tanamkan tekad, saya dengan isteri kata kita tawakal tu Allah. Yang jemput kita ke, menjemput kita untuk menunaikan haji ialah Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik dunia ini, pemilik diri kita, pemilik anak-anak kita, nyawa kita semua. Jadi takkanlah dia jemput kita sebagai tetamu dia, datang ke tempat dia, dia nak biarkan keluarga kita, anak-anak kita, harta benda kita tanpa perlindungan ataupun tanpa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan tekad begitu, dengan keyakinan begitu, maka anak-anak pun kami tinggalkan di rumah. Ialah kita pun ikhtiarlah, bukan makna kita tinggal macam itu saja. Adalah kita panggil mak mentua kita jaga, adalah orang tua yang jaga. Dan alhamdulillah sepanjang ke sana, sepanjang berada di Mekah, hati ni rasa tenang. Walaupun kita, anak kita jauh, keluarga kita tinggalkan, harta benda kita tinggalkan, tapi kita rasa tenang dan kita rasa selamat. Sebab bila kita dah letakkan keyakinan dan pengawasan tu pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tinggalkan, biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga sepenuhnya. Walau hakikatnya memang Allah yang menjaga, tetapi keyakinan diri kita tu yang kadang-kadang ada sedikit longgar kan. Kadang-kadang kita rasa takut juga, kita rasa macam depan mata kita yang kita nak tengok. Padahal kadang-kadang depan mata kita pun sebenarnya berlaku juga macam-macam perkara kan. Sebab kalau kadang kita yakin kita yang jaga anak kita, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang jaga. Jadi itu antara bagi saya korban-korban kasih yang kita perlu lalui supaya kita meninggalkan orang yang tersayang, kita letakkan sepenuhnya perhatian tawakal kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita dapat pergi kepada kasih dan cinta yang lebih tinggi lagi, punca ataupun sumber kepada segala kasih itu, Ar-Rahman Ar-Rahim, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itu sikit perkongsian saya. Sebelum tu saya nak sampaikan sikit zikir yang ustaz sebutkan tadi. Zikir yang ustaz bacakan tadi, iaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni, yang dipopularkan juga, disampaikan juga oleh Ustaz Amaluddin. Bismillah. La ilaha illallah وحده لا شريك له لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Jadi itu antara zikir-zikir yang kita amalkan, yang kita bacakan. Dan banyak lagi sebenarnya zikir-zikir lain yang kita boleh bacakan. Jadi sebelum saya nak kembali kepada Al-Fadhil Ustaz, saya nak sampaikan sedikit rangkap daripada lagu. Yang lagu ini dikeluarkan, single ni betul-betul masa kami intim, saya dan Syah masa tu dapat pergi haji juga pada 2 tahun lepas tu, seperti yang saya ceritakan. Dan sebahagian ataupun penutup kepada video muzik lagu ni saya rakamkan, kami rakamkan masa di Mekah Al-Mukarramah setelah sampai di sana. Penutup dia video klip ni ditutup dengan satu bahagian scene yang kita rakamkan di Mekah, di depan Kaabah betul-betul lah masa tu. Jadi lagu ni sangat bermakna kalau saya dengar lagi balik, dan video klipnya pun menceritakan tentang perjalanan kami, iaitu saya dan Syah mendapat jemputan untuk menunaikan haji ni. Lagunya labbaik Allah, labbaik Allah. Bismillah, sikit saya sampaikan. Labbaik Allahumma labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ku menyahut panggilanmu tiada sekutu bagimu puji nikmat dan kuasa milikmu tiada setara hadirku menuju kota yang mulia ku serahkan harta benda jiwa raga demi mengharapkan keredaan. Air mata tak mampu tertahan lagi bila ku menatap Baitullah yang suci. Ya Allah ampuni diri ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, terima kasih. Minta maaf, agak terharu, sedih sikit pagi ni. Kebetulan dalam grup Munshid punya WhatsApp tadi, kami duduk masing-masing bercerita tentang kerinduan terhadap Baitullahil Haram, kerinduan nak pergi ke sana, nak sampai ke sana. Jadi rasa rindu tu dah memuncak lah, saya percaya semua di antara kita. Jadi saya kembalikan pada Al-Fadhil Ustaz insyaAllah untuk meneruskan usrah kita. Terima kasih Ustaz. Allahu akbar ya. Betul, satu rasa rindu yang sangat hebat dalam hati semua kita, tak kira di mana, kepada Baitillah, ya, kepada rumah Allah, kepada Kaabah Musharrafah, dan kalaulah kepada bumi Allah, rumah Allah, Kaabah pun kita rasa sayu dan betapa rindu, betapalah kepada pemilik rumah itu, Rabba hadzal bait. Tentulah perasaan cinta kasih itu akan benar-benar lebih kita dapat rasainya, ya. Dan insyaAllah kita akan dengar lagi banyak lagi, kita ada masa untuk kita dengar, saya kira daripada Ustaz Azamin, dan mungkin ramai juga nak dengar lagu live pagi ni, Kasih ke Kasih ke, nak juga dengar kan. Jadi ramai yang tu yang menghimbau masa-masa mula kahwin agaknya, dan bahkan mungkin masa kenduri kahwin tu pun pasang lagu tu, ya. Saya tengok Ustaz Husni pun macam Allahu Akbar, ada sesuatu lah rasanya kan. Jadi rakan usrah yang dikasih sekalian, betul, bila Ustaz Azamin tadi menyebut dalam bentuk irama kan, kepada talbiyah yang ianya diucapkan hanya oleh mereka-mereka yang menunaikan haji ataupun umrah. Sebab talbiyah ini dia tak boleh datang tiba-tiba. Dia hanya datang, kalimat itu hanya setelah seseorang itu dipanggil. Ya, kata, saya tak boleh tiba-tiba kata labbaik, melainkan Ustaz Azamin panggil saya, katalah contohnya Zul, barulah saya kata labbaika. Ya, maknanya mesti ada panggilan terlebih dahulu, barulah seorang tu boleh sebut labbaik Allah. Maknanya dia menyebut labbaika, ya, dia menyahut seruan Allah. Dan sebab itulah marilah kita ambil kesempatan dalam usrah pagi ni semua rakan-rakan. Walaupun bulan Zulhijjah itu hanyalah ada sebulan, tetapi semangat untuk dekat dengan Allah, semangat untuk menghampir diri pada Allah ni kena ada sepanjang bulan, setiap hari, setiap masa, setiap saat sebenarnya.
Dan inilah yang kita nak belajar, kita nak pupuk benar-benar dalam hati kita. Sampai kerinduan yang kita rasa, ya Allah, rindunya pada engkau, ya Allah. Rindunya, ya Allah, untuk dapat bercakap dengan engkau, ya Allah. Rindunya, ya Allah, dahi ini untuk aku letakkan ke tempat yang paling hina, untuk merasakan betapa hinanya diri ini di hadapan kemuliaanmu yang tidak ada taranya, ya Allah. Inilah yang kita nak lakukan setiap hari, bukan hanya pada bulan Zulhijjah. Saya bila sebut, bila saya dengar lagu Ustaz Hazamin, dan kemudian saya, mungkin saya pernah dengar, saya pernah ceritakan tentang ada hamba Allah yang dulu ketika beliau tidak berkesempatan untuk mengerjakan haji, dan dia akan pergi ke KLIA, lihat bas demi bas, ya, yang datang masuk, melihat orang-orang yang telah memakai pakaian ihram. Dia seorang-seorang diri menangis sambil berdoa pada Allah, ya Allah, engkau telah jemput hamba-hambamu yang lain. Ya Allah, bilakah namaku ada dalam daftar jemputanmu, ya Allah. Dan dia kata dengan pendapatannya yang sangat sedikit, dengan gajinya yang sangat terhad, dia cuba catu untuk supaya ada ruang masuk, akhirnya supaya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kata dia dah duduk di bawah pokok, melihat jam di KLIA, melihat rombas demi bas ketika musim haji, ya. Dan dia perlahan menyebut talbiyah, ya Allah, walaupun aku tidak lagi dipanggil oleh engkau, ya Allah, tetapi ya Allah, tuliskanlah namaku dalam daftar engkau memanggil, ya Allah. Baik, semua yang saya kasih sekalian, Allahu Akbar, ya. Sebab itulah kalau kita kata korban kasih ini, dia adalah korban untuk mendapatkan kasih Allah dengan kita melaksanakan apa yang diredai oleh Allah. Ya, korban kasih yang kita faham adalah kita kena berkorban untuk mendapatkan kasih Allah. Macam Ustaz Azamin katakan tadi, ya, bukan senang untuk orang yang melangkah mengerjakan haji. Kita terpaksa tinggalkan anak-anak kita, kita terpaksa tinggalkan mungkin kerja-kerja kita, kita tinggalkan dunia kita sebentar. Sebab al-hajju itu bermaksud al-qasdu. Haji bermaksud menuju hanya kepada Allah. Menuju hanya kepada Allah. Sebab itulah dunia yang menjadi rantai, tali yang mengikat kita untuk dekat pada Allah. Kita kena putuskan pada ketika itu. Menjadi seorang yang disebut sebagai sa'than ghabarah, seorang yang memakai pakaian yang paling hina, ya, yang dilekatkan ke tubuhnya. Dan kemudian seolah-olah seorang yang bermusafir ke bumi yang bukan buminya, dan pada ketika itu penuh debu dan kusut masai. Sebab Allah nak mendengar doanya dengan begitu dekat. Inilah ruh dan perasaan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut korban, ya Allah minta kita masuk di dalam sejarah hidup Nabi Allah Ibrahim. Tak cukup kita cerita-cerita macam ni, tetapi Allah ada masanya minta kita masuk ke dalam kisah Nabi Allah Ibrahim. Bukan supaya sepanjang masa kita berada di Mekah, tak. Bukan ada sentiasa di Arafah, bukan hanya di Mina, bukan hanya di Mekah, bukan hanya di Madinah sepanjang masa, tak mungkin, ya. Sebab tu ketika kita mengundur perlahan-lahan nak tawaf, yang kita katakan nak berpisah dengan Kaabah, kita melambai Kaabah pada satu perasaan sayu yang kita tak mampu nak gambarkan. Kita keluar perlahan-lahan meninggalkan Kaabah yang mulia, dan pada ketika itu, ya Allah, kita sebut, wahai Allah, kalau tidak kerana urusan dunia, aku bukan tinggalkan bumimu ini, bukan kerana aku tak suka, wahai Allah, tetapi aku ada kerja, aku ada amanah sebagai seorang hamba Allah di mana tempat aku datang, daripada bumiku, daripada rumahku, ya Allah. Perkataan sama kita cakap pada Nabi saat kita mengundur untuk kita meninggalkan ziarah makam Rasulullah. Dan kita cakap, ya Rasulullah, aku bukan tinggalkan makammu, bukan aku tinggalkan masjidmu dan bumi haram Madinah ini bukan kerana aku tidak suka padanya, ya Allah. Tetapi aku nak, ya Allah, kerana aku ada amanah dan tanggungjawab. Kita minta doa pada Allah, ya Allah, janganlah jadi ini akhir kali, ya Allah, aku datang ke rumahmu, ya Allah, menziarahi Rasulmu, ya Allah.
Baik, semua yang saya kasih sekalian, korban adalah benda yang bukan kita hanya cerita ketika musim haji, tetapi Allah minta kita masuk melalui pengalaman musim haji, pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, seorang manusia yang nak sangat anak, ya, sebab setiap yang hidup dia nakkan zuriyah, ya, sebab sifat hayat makhluk, ya, sifat hayat makhluk nombor satu, ya. Sebab tu kalau kita baca surah Kahfi, Allah cerita dulu tentang bahawa Allah itu tidak bergantung dan berhajat langsung kepada zuriat. Kerana makhluk ini yang hidup, pertama sekali sifat benda hidup adalah dia nak menyebarkan zuriat, ya. Sebab itulah kalau kita tengok pokok-pokok, kita tengok binatang-binatang, terus ada sampai hari ini. Kenapa? Sebab mereka lahir dan mereka meninggalkan zuriat. Dan kemudian bila zuriat telah ada, mereka akan pergi, ya. Cuba bayang ketika manusia yang Allah yang nak sangat kepada anak, ya, dia nak sangat anak, ya. Dalam tafsir menyatakan bahawa ketika 80-an umur barulah Allah bagi padanya seorang anak. Nak sangat anak, ya. Yang sebelum itu Nabi Ibrahim, ya Allah, ya, saya minta aminlah tuan-tuan, ya, rakan usrah yang saya kasih sekalian. Sebab Nabi Allah Ibrahim ni sifatnya sangat pemurah. Seorang yang sangat suka memberi makan pada orang lain. Dan inilah akhlak yang ada dalam akhlak Rasul kita, Rasulullah. Sebab tu Nabi tu suka sangat jamu orang makan. Sebab tu janganlah kita bila orang, sebab ada juga saya dengar perkataan-perkataan sinis, ya. Orang Melayu kita ni asal nak itu sikit, bagi makan, kenduri. Ya, asal nak ajak orang berdoa sikit, kenduri. Kenduri bahasa kita. Bahasa Nabi adalah at'imut ta'am. Sebab Nabi ni sangat suka beri orang makan. Mungkin doa kita belum tentu diistijab oleh Allah. Tapi sebab kita ikut akhlak Nabi, ya, akhlak Nabi yang mengikut akhlak Nabi Allah Ibrahim, suka sangat bagi orang makan, suka sangat jamu orang, suka sangat tetamu datang. Sehingga dalam kitab Syekh Nawawi Banten, dia menuliskan satu athar. Ketika ditanya kenapa Nabi Allah Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah, maka salah satunya adalah kerana Nabi Ibrahim sangat suka untuk menjamu orang makan, dan dia tak boleh makan melainkan mesti bersama dengan tetamu, bersama dengan dia. Kana yamshi milan aw milain, adalah Nabi Ibrahim sanggup berjalan sebatu jauhnya, dua batu jauhnya, semata-mata nak cari siapa yang nak makan dengan aku. Allahu Akbar, ya. Ini akhlak yang kita boleh buat, ya. Kita di Negeri Sembilan, di Jahins, ya, di Negeri Sembilan tadi saya tengok kita punya rakan usrah ni pun daripada Terengganu tadi pun, ya, yang menegur kita. Di mana-mana tanamkan, ya, Nabi Allah Ibrahim suka sangat menyantuni orang lain. Jadi kita pergi ke office, santuni orang. Bila balik rumah, santuni orang. Nabi, walau seberat mana masalah Nabi, kalau Nabi nak melangkah masuk ke rumah, Nabi kata isteri Nabi tidak pernah masuk melainkan dengan wajah yang paling manis senyumannya. Walaupun Nabi sedang berhadapan dengan tekanan orang kafir yang sedang mengepung di kota Madinah, tetapi Nabi masuk, Nabi pertama sekali memberi senyuman yang paling manis. Allahu Akbar. Ini yang kita nak buat, insyaAllah, ya. Ini yang kita nak lakukan. Nanti kalau kita dah mula balik ke office, ya, kita lakukan perkara yang sama. Memberi senyuman, menyantuni, baik. Dan Nabi Allah Ibrahim, kita tengok kalau korban, ya Allah, ya, ulama dituliskan, ya, menurut ijtihad mereka, contohnya 1,000 kambing dia berkorban, ya, ratusan ekor lembu dan ratusan ekor unta dia berkorban. Dan sehingga orang kalau datang berjumpa dengan Nabi Ibrahim minta sesuatu pertolongan, ya, minta satu pertolongan, Nabi Ibrahim hanya cakap, ambillah sebanyak mana yang kau nak ambil. Husma syait. Ambillah. Ya, kita kalau nak bagi orang boleh juga, tapi tengok yang reject-reject, kan. Sebab tu bila ada derma ke Palestin hantar baju-baju yang tahun 70-an, ya. Yang Yankee, Pop Yeye, yang tu kita hantar. Yang baru tak hantar. Sebab kita bukan bagi yang kita sayang. Kita bagi yang baki daripada hidup. Akhirnya kita dapat baki daripada Allah. Bila kita bagi yang kita sayang, Allah bagi kita apa yang Allah sayang pada kita, kan. Baik. Dan begitu sehingga para malaikat, ya Allah, mengkagumi Nabi Allah Ibrahim. Kagum dia orang, ya Allah, ada hamba Allah
Sebab malaikat tak hairan, sebab malaikat tak perlu makan, malaikat tak perlu zuriat, malaikat tak perlu, sebab malaikat tak sama dengan kita. Ya. Dan apabila malaikat tengok, ya Allah hebatnya ya Allah, yang namanya Ibrahim sampai disebut sebagai Khalil Allah, Khalil yang maknanya rapat sangat dengan Allah, kuatnya korban. Sehingga ada malaikat berkata, tapi dia belum ada anak. Belum tentu kalau nanti dia dapat anak yang dia nak, dia sanggup korban. Jadi malaikat boleh bercakap begitu. Dan sebab itulah apabila dia Allah bagikan padanya anak, ya. Dan kemudian anaknya kian membesar, dalam Quran Allah ceritakan. Dan pada ketika itu Allah datangkan mimpi, ya. Sebab tu kita ada hari tarwiyah, hari ke-8. Hari ke-8, kita dari 9 disebut hari Arafah, hari ke-10 hari Nahar. Hari tarwiyah bermaksud hari mimpinya Nabi Allah Ibrahim. Hari Arafah, dia pasti bahawa itu perintah daripada Allah. Pasti persetujuan daripada Nabi Allah Ismail. Persetujuan, keredaan penuh daripada Siti Hajar. Dan hari yang ke-10, hari Nahar, hari sembelihan. Ya. Cuba bayang ya, apabila Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang sangat disayang. Ya, menyembelih anak yang disangat sayang. Dan ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berjumpa dengan anak, ya, jumpa dengan anak. Ya, kita semua tahu kisah ini, saya tak nak ulang dengan detail sebab kita semua biasa dengar kisah ini. Allah rakamkan secara qat'i dalam Quran, ya. Aku kata Nabi Allah Ibrahim pada anaknya, ayah melihat dalam mimpi aku menyembelih engkau. Maknanya Nabi Ibrahim tahu bahawa pada para nabi melalui mimpi itu wahyu dari Allah. Fandur madha tara, hai anak, lihat apa pandangan engkau. Allahu Akbar, ya. Nabi Ibrahim dia nak buat, tetapi sebab yang dia kena sembelih adalah anaknya. Fandur madha tara, ya, maknanya apa pandangan engkau. Ayah okay, ayah dah memang nak boleh melakukannya. Walaupun ayah sayang, ayah tunggu engkau, ayah nak lahirnya zuriat, ayah nak engkau lahir. Baik, pada masa tu Nabi Allah Ismail, masya Allah, ya, ya abatif'al, ya abatif'al. Kalau kita tengok, saya tengok dalam satu kuliah yang disampaikan oleh Syekh Hamid Kish, ketika dia seorang ulama buta yang berceramah dan kemudian menangis sambil ceramah, dan kita dengar pun kita menangis, ya. Dia menerangkan bahawa orang Arab ni, anak bila manja pada ayah, anak bila manja pada ayah. Kita orang Melayu, kita tak ada hak ni. Kita mungkin pada intonasi, ya. Katalah kita manja, kita kata ayah, macam itulah, ayah. Ayah, kita tak tukar ayati, ayat. Jadi kalau orang Arab bila dia panggilan biasa, katalah dia kata abi. Tetapi bila dia nak tunjuk dia manja, dia akan sebut ya abati. So ya abati itu ialah kalimah manja, wahai ayahku. Baik, cuba bayang semua yang dikasih sekalian. Kerana mereka adalah nabi, keturunan nabi, isteri kepada nabi, sebuah keluarga contoh yang Allah minta kita belajar. Yang mereka nak buat ni dalam hidup mereka satu je dia punya matlamat. Macam mana aku nak dekat dengan Allah. Bila Allah bagi perintah, mereka gembira. Sebab itulah sebab mereka akan dekat dengan Allah. Kalau kita tak diberi perintah, maka kita tak akan dekat dengan Allah. Satu perintah, yang kedua ujian, yang ketiga nikmat. Kalau Allah bagi perintah, sebab Allah nak kita dekat dengan Allah. Bila Allah bagi ujian, sebab Allah nak dekat dengan Allah. Bila Allah bagi kita nikmat, sebab Allah nak kita dekat dengan Allah. Matlamatnya adalah dekat dengan Allah. Bayang semua yang dikasih sekian. Ketika nak bagitahu, aku melihat bahawa dalam mimpi, maknanya perintah Allah, aku sembelih engkau. Fandur madha tara, apa pandangan engkau. Ya abati fa'al, ya abati fa'al. Dia sebut dalam keadaan manja pada ayahnya, wahai ayahku. Ya, kita kalau tuan-tuan, ni work from home, ya, senang kan? Anak kita kata, Satgi ayah nak beli KFC contoh, boleh tak apa kot, ya, sebut jenama, ya. Katalah kita kata ke anak kita, Abang Long, ayah nak beli KFC, nak belanja kamu Satgi. Allah ya, terima kasih. Ya. Tapi Abang Long, sebelum tu kena kemas dulu ruang tamu, sapu sampah. Kita dengar intonasi dia berbeza.
Dia akan kata, ah, okeylah ya. Hak tadi, oh ya ya. Jadi nak bagi tahu Nabi Ismail ya abati itu adalah manja, maknanya bukan dalam keadaan ya ya abif'al, ya. Bukan bukan ah yalah ah. Ketika itu dia sangat manja, ya, dia sangat manja, dia cakap dalam keadaan manja. Dan kemudian ya abati dia terus sambung if'al, ya abatif'al, maknanya nak bagi tahu wahai ayah, tak ada langsung no, tak ada, tak ada langsung macam nak fikir kalau itu perintah dari Allah. Sebab apa semua yang saya kasih sekalian, macam saya sebutkan tadi, gulungan yang Allah minta kita belajar ni dalam pemikiran mereka, dalam kesedaran mereka, ada satu je. Apa benda yang boleh menyebabkan aku dekat dengan Allah, maka aku akan lakukan. Sebab tu Nabi Ibrahim masa dia nak dibakar dalam api, ya, Allah hantar malaikat, ya, api terlampau besar sampai terpaksa buat lastik, majenik, letak Nabi Ibrahim sebab api besar sangat, ya. Kemudian lepaskan untuk masuk. Dan pada masa Nabi Ibrahim duduk di atas di atas manjenit tersebut, Allah hantar malaikat jaga hujan, ya, malaikat jaga hujan. Dan datanglah malaikat, assalamualaikum ya khalil Allah, aku adalah malaikat yang menjaga hujan, Allah hantar aku untuk engkau, minta apa yang engkau minta. Nabi Allah Ibrahim tengok malaikat, dia kata apa, ya, wahai malaikat, aku tidak berhajat pada engkau. Lastu bihajatin ilaik. Aku tak hajat pada engkau. Maka berlalulah malaikat, datang pula malaikat ribut. Malaikat yang menjaga angin, kepala angin dan ribut yang yang bergerak kencang. Maka wahai Ibrahim, aku dihantar oleh Allah untuk engkau minta apa yang kau nak minta. Apa kata Nabi Allah Ibrahim? Wahai malaikat, terima kasih. Walakin lastu bihajatin ilaik. Tetapi aku tak berhajat pada engkau. Sehingga Allah hantar malaikat Jibril, ketua para malaikat. Aku dihantar oleh Allah ni, Nabi Ibrahim dah nak kena lepas dalam api ni. Maka minta apa yang kau nak minta. Maka kata Nabi Allah Ibrahim, aku tidak berhajat pada engkau wahai Jibril. Maka Jibril kata, apa yang kau nak? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah aku ini Allah, dan dialah cukup untuk aku wakilkan hidupku. Rakan usrah yang saya kasih sekalian, ulama yang melihat perkataan ini berkata apa? Apa yang ada dalam hati Nabi Allah Ibrahim? Sebab Nabi Allah Ibrahim tak tahu di mana letaknya sayang Allah. Kalaulah sayang Allah itu ada di dalam api, kenapa aku tak masuk dalamnya? Ya? Dia takut nanti kalau dia tak masuk, sedangkan di sana adanya sayang Allah. Sebab tu dikata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mungkin kisah ini memang tak sampai oleh akal kita. Ya, kita memanglah secara umumnya diperintah untuk lari daripada mudarat. Ni kita cerita kisah makam orang-orang yang tinggi. Kalau dia tak masuk dalam api, sedangkan mungkin dalam api tersebut letaknya kasih sayang Allah, kenapa aku tak masuk? Maka sebab itu semua yang dikasih lain, kalaulah tersangat dalam, ya, maksudnya apa dia, bagilah kita letak, kita ni orang berdosa, kita ni orang lemah, tapi jangan pula menjadi asbab ke bahawa kita tak boleh nak ikut mereka. Maknanya bila kita melakukan tugasan, kita tahu bahawa aku buat tugas ni bukan kerana tugas, tapi sebab aku nak dapat kasih sayang Allah. Aku layan suamiku dengan sebaik mungkin bukan kerana suamiku, tetapi aku nak dapat kasih sayang Allah. Kita berbakti balik pada mak ayah kita bukan kerana mak ayah kita, tetapi kerana aku nak dapat kasih sayang Allah. Jadi nak mendapat sayang Allah inilah kita kena korbankan malas kita, jemu kita, ego kita, sombong kita. Inilah yang kita nak semelihkan. Dan bila kita nak buat baik, pasti ada musuh-musuh. Musuh itulah yang duk halang kita. Sebab tu adanya melontar jamrah. Jadi Ustaz Azamin, saya pun dah cakap agak panjang. Rakan usrah sebenarnya, cepatlah Ustaz Azamin, kami nak dengar cinta tadi kan. Lagu-lagu kasih, kekasih ke. Ustaz Wan Husni pun dah memang, ya Allah, we want more, we want more kan. Jadi macam konsert rock lah pula kan. Maksudnya, kita nak dengar lagi daripada Ustaz Azamin. Semoga ya Allah, kami nak bawa hati kami ni, kami nak sedarkan bahawa ya Allah, hidup ini betul-betul adalah satu taruhan untuk dapat sayang Allah.
Semua benda kita buat. Hari ini kita berusrah ni, cakaplah hati, ya Allah, aku berusrah ni sebab aku nak dapat sayang engkau, ya Allah. Sebab engkau sayang sangat orang yang berada dalam majlis ilmu. Silakan Ustaz Azamin, jangan lupa lagu Kasih Kekasih ke apa tadi tu. Nanti Ustaz Wan ni marah saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Terpesona dengan apa penceritaan daripada Ustaz tadi. Jadi kebetulan Ustaz pun ada sebut tentang zikir yang disampaikan oleh Nabi apa yang dimasukkan dalam tadi kan, dalam api tadi, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jadi saya akan sampaikan sikit insyaAllah. Bismillah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. Itu dia tadi zikir. Cukuplah Allah bagiku sebaik-baik pelindung, sebaik-baik tempat bergantung, sebaik-baik tempat mohon pertolongan. Jadi zikir ni sebenarnya sangat bagus kalau kita amalkan sekarang, khususnya di saat kita diuji ni. Dan tadi juga Ustaz menceritakan tentang bagaimana seorang anak yang soleh, iaitu Nabi Ismail, yang menurut perintah ayahandanya, yang Nabi Ibrahim, tanpa orang kata tanpa banyak persoalan. Jadi saya nak sampaikan jugalah, ada nak kaitkan dengan lagu intim juga. Lagu Nur Kasih ni sebenarnya diadaptasi daripada doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kami isteri dan anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah mereka sebagai penyejuk mata kami dan jadikanlah kami sebagai pemimpin ataupun imam kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi lagu inilah yang diadaptasikan dan dihasilkan lagu yang berjudul Nur Kasih. InsyaAllah sama-sama kita nyanyikan. Bagaikan permata di celahan kaca, kerdipnya sukar tuk dibezakan. Kepadamu Tuhan ku pasrah harapan, moga tak tersalah pilihan. Nur kasihmu mendamai di kalbu, jernih setulus tadahan doaku. Rahmati daku dan permintaanku untuk bertemu di dalam restu. Kurniakan daku serikan di penyejuk di mata, penawar di hati. Di dunia dialah penyeri, di syurga menanti dia bidadari.
kekasih sejati, teman yang berbudi, kasihnya bukan keterpaksaan, bukan jua kerana keduniaan. Mekar hidup disiram nur kasih, ya Allah kurniakanlah kami isteri dan zuriat yang soleh sebagai penyejuk mata. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi itulah sebahagian daripada sedutan lagu Nur Kasih. Biasa tarik berempat kan, hari ini seorang je jadi tak cukup korum lah. Mungkin lepas ni pihak Jabatan Jabatan Agama Negeri Sembilan boleh panggil intim pula. Sebenarnya selalu dah intim ni dengan Jabatan Agama Negeri Sembilan ni. Tapi sebab disebabkan PKP ni, saya wakil seorang lah insyaAllah ini. Terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada usrah kita insyaAllah. Allah Allah, Masya Allah ya. Saya rasa kalau Ustaz Azamin tak last kali tadi dengan Nur Kasih tu, saya kira Ustaz Wan Mak Usni tentu akan marah saya ya. Left group ni nampaknya ya. Allahu Akbar ya. Betul lah, bila kita dah biasa dengar lagu tu dan bila kita dengar live, dia rasa macam ya Allah sampainya ke hati ni kan. Dan apatah lagi kita kita bincang tentang hati-hati yang nak mendapat kasih sayang daripada Allah ya. Seorang suami yang harapkan, seorang isteri yang akan bantu supaya dengan sebab adanya isteri itu akan dekatkan dia pada Allah. Begitu seorang wanita yang mengharapkan ada seorang yang membimbing agar dekat dengan Allah. Dan anak-anak yang mengharapkan dan dia pergi kepada daerah yang makin lama makin besar, makin lama makin besar, sehingga akhirnya semua kita ya Allah nak mendapat kasih sayang daripada Allah. Sayyidina Ali katakan, kalaulah melihat kepada Rasulullah itu sendiri, tengok Rasulullah, tengok peribadi Rasulullah, tak tahu perasaan sayang kepada Nabi, tak tahu nak cakap macam mana. Sayyidina Abu Bakar cuba bayang tengah makan ni, tengah makan tak boleh nak kunyah makanan, letak balik, keluar daripada rumah, berjalan bergegas-gegas daripada rumah. Dan kemudian sehingga berselisih dengan Sayyidina Umar, beri salam. Sayyidina Abu Bakar hanya jawab salam tetapi tak toleh sebab terlampau bergegasnya dia. Ke mana Sayyidina Abu Bakar? Pergi sampailah ke tingkap Masjid Nabi. Mendapati Rasulullah sedang bersembang, bercakap ya, bercakap dengan utusan-utusan yang Rasulullah kena sampaikan tentang agama. Di atas lantai, di atas pasir Masjid Nabawi, Rasulullah bercakap dengan wajah Nabi, dengan suara Nabi. Di tingkap itulah Sayyidina Abu Bakar tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah puas tengok, barulah patah balik untuk sambung makan. Di tengah jalan jumpa balik dan Sayyidina Umar tanya, apakah yang menyebabkan kamu begitu bergegas-gegas wahai Abu Bakar? Ya, kata Sayyidina Abu Bakar, aku rindu pada Rasulullah. Perasaan rindu yang bersangatan yang menyebabkan dia tak boleh nak makan, dia kena keluar dan kemudian tengok Rasulullah. Maka kata Sayyidina Ali, kalaulah begitu kepada pesuruh Allah, betapa pada Allah. Betapa pada Allah. Sebab itulah Allah lah pusat penyelesaian. Allah dalam hati, maksudnya perasaan sayang Allah yang kita masuk dalam hati, itulah sebenarnya penyelesai masalah kita yang kita rasa berat sangat dalam dunia ini. Kita rasa berat kerana kita buat kerja, kerja daripada perintah, perintah daripada bos. Tetapi bila kita tukar ya Allah dengan sebab kerja yang berat inilah aku akan dapat sayang Allah, kerja itu menjadi ringan. Ya, yeah. Yang kita katakan tadi, bila kita tengok ujian, ya Allah sakitnya ujian ini ya Allah, tetapi rupanya Allah nak cakap pada kita, Allah sedang sayang sangat kita bila Allah berikan ujian, maka ujian itu menjadi ringan. Bukan kerana dia tak sakit, sakit memang sakit, tetapi kenapa? Sebab Allah menjanjikan sayang Allah. Dan sebab itulah semua yang dikasihkan, korban kasih yang kita bincangkan dalam usrah kita pada hari ini,
membawa kita, mengantar kita semua kepada supaya kita dapat menuruti contoh-contoh terbaik Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail, apatah lagi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bawa, kita pasakkan benar-benar dalam hati kita insya-Allah. Mungkin di penghujung sebelum saya serah balik kepada Ustaz Wan Muhammad Husni ya, sebagai moderator kita pada pagi ini dalam usrah kita. Apabila semuanya telah selesai pada hari nahar. Ya, pada ketika itu kita tengok Nabi Ibrahim akan keluar untuk melaksanakan perintah Allah. Siti Hajar, kita mungkin fikir seorang mak yang membesarkan anak daripada kecil, berulang alik cari air sehingga terbit zam-zam. Anak sekarang dah umur 13 tahun. Tiba-tiba Allah datang perintah supaya sembelih. Cuba bayang, kalau kita bayang seperti mak biasa, tetapi kita dapati bahawa Siti Hajar sedikit pun tidak berdecit. Sedikit pun tidak berdecit. Derela serela-rela hatinya. Sehingga pagi itu, dia mandikan, dia letakkan minyak pada rambut, diberi wangi-wangian pada tubuh untuk dilepaskan anaknya. Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Melaksanakan perintah Allah. Dengan penuh rasa syukur pada Allah. Wahai Allah, syukur kerana engkau berikan kepadaku satu amalan yang boleh aku menjadi dekat dengan engkau, ya Allah. Ya? Sehinggalah semua yang dikasih sekalian sampai ke tempat nak disembelih Nabi Allah Ismail. Dan kalau kita pergi Mekah pun, dia orang tunjuk itulah yang menjadi mercu tanda menurut, ya, menurut sebahagian daripada muarikh. Tempat itulah tempatnya, sebab tu mereka tanda satu tempat yang peristiwa yang Allah letak sebut dalam Quran. Dan cuba bayang semua yang dikatakan, ketika dua orang anak-anak ni, ayah anak, berjalan ke tempat itu dan sampai, maka berbaringlah, ya, Allah sebut dalam Quran kisah bagaimana berbaringnya, pipinya kena pada bumi pada ketika itu. Dan Nabi Allah Ibrahim, ya, mengeluarkan pisau yang sangat tajam, ya, lantas disembelih, dilalukan pisau dengan bersungguh kerana melaksanakan perintah Allah. Tetapi satu-satunya pisau yang tajam tetapi tidak boleh membekas luka pada leher Nabi Allah Ismail. Saya nak cepatkan saja. Tetapi sebelum peristiwa itu berlaku, tiba-tiba Nabi Ismail terhenti sebelum dia berbaring. Dan ketika itu Nabi Ibrahim mungkin terdetik dalam hatinya, mungkin anaknya berubah fikiran. Saat itu Nabi Ibrahim melihat pada ayahnya. Mungkin pandangan kali yang terakhir. Ketika dia nak baring untuk disembelih, ketika itu Nabi Ismail berkata pada ayahnya, "Wahai ayah, tunggu dulu. Aku punya satu permintaan." "Apakah permintaan itu, wahai anak?" "Ayah, boleh tak saat ayah menyembelih aku, ayah sembelih dalam keadaan ayah buka bajumu?" "Kenapa, wahai anak?" Nabi Ismail berkata, "Aku takut bila ayah sembelih aku, darahku terpercik kena pada baju ayah. Dan tumpukan darah merah tersebut, ketika ayah pulang ke rumah, aku takut ibu melihat dan aku takut ibu rasa sesuatu dalam hatinya. Wahai ayah, bukalah bajumu dan sembelihlah aku." Semua yang dikasih sekalian, anak yang manja pada ayah, anak yang tahu hormat dan tahu perasaan seorang ibu. Inilah sebenarnya kisah yang kita tahu, kisah tersebut digantikan kibas dan tidak berlaku sebab tidak ada syariat untuk menyembelih anak. Tetapi Allah nak tengok sampai pada saat terakhir perintah tersebut dapat dilaksanakan. Allahu Akbar, semoga kita semua dapat menuruti mereka, kerana nanti di hari akhirat kita akan ada pemimpin-pemimpin di hadapan kita. Alangkah bertuah kalaulah di hadapan kita, ya Allah, panji ke syurga kita adalah dipimpin oleh Rasulullah, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar di hadapan kita. Semoga insyaAllah pertemuan kita pada pagi ini akan memberi satu kebaikan untuk diri saya terutamanya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hazamin di atas lagu tadi. Memang betul nampaknya lepas ni nak kena ada lagi dengar lagu tu. Semoga dapat kita
sentak hati kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya Ustaz Wan Husni, saya dengan penuh rendah diri, saya hamba Allah yang fakir ini, apatah lagi memohon kemaafan daripada semua rakan-rakan usrah yang bersama sejak awal sampai ke sekarang, dan sama-sama support rakan di Jahins supaya terus insya-Allah menjadi platform terbaik untuk menjadikan rujukan. Kalau kita tanya confuse bab hukum hakam, ya, tak payah tanya, tak payah tengok YouTube pening kepala, macam-macam pandangan. Kita ada authority Jahins, ya, kita ada mufti kita, boleh tanya, insya-Allah jawapannya adalah tepat dan sesuai dengan apa yang sepatutnya dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Wan Muhammad Husni. Silakan Ustaz Wan. Ustaz Wan. Alhamdulillah Ustaz, meruntun jiwa saya Ustaz. Terima kasih Ustaz Zuramli, terima kasih Ustaz Azamin. Dapat juga saya mengimbau kenangan saya, saya dapat juga di bertemu Allah sebanyak dua kali pada 2002 dan 2013. Kira saya pun hari ini pun saya kira macam saya mendapat satu semangat yang banyak input-input yang saya dapat, dan saya kira betul-betul menonton jiwa saya pada hari ini. Saya pun seperti hilang kata-kata mendengar kisah apa yang Ustaz kupas, lepas tu mendengar kelunakan suara Ustaz Azamin. Dan saya juga nak nyatakan 2-3 hari yang lepas saya bermimpi saya memakai ihram dan saya berada di lapangan terbang. Saya pun tak tahu apa maksud mimpi tu, tapi memang saya rasa bila hari ini saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator pada hari ini, saya rasa macam, ya Allah, saya rasa ada sesuatu untuk diri saya. Semoga Allah merahmati kita semua. Dan saya suka mengambil kata-kata Ustaz tu, kebergantungan kepada Allah. Sesungguhnya kita bergantunglah kepada Allah, pasti insyaAllah yang terbaik akan hadir pada kita. Terima kasih kepada Ustaz Zuramli sekali lagi, terima kasih kepada Ustaz Azamin. Sebelum kita mengakhiri program Usra Online kita siri kelima ni, saya mohon kalau boleh Ustaz Azamin untuk memimpin bacaan doa sikit, agar kita semua, negara kita pun sekarang ni sedang dilanda wabak COVID, dan kita harapkan agar wabak COVID pergi jauh daripada kita, dan yang pastinya untuk kita kembali seperti biasa, dan kita memintalah kepada Allah agar kita semua dipermudahkan dan sentiasa dalam lindungi. Silakan Ustaz. Mungkin Ustaz Zuramli baca doa lagi afdal deh. Baik, saya baca sikit, insya-Allah nanti Ustaz Zuramli tutupkan ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن وما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سيدنا استغفرنا. اللهم ربنا يا الله تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا رحمن يا رحيم يا مالك القدوس يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita pun berada di sesi penghujung online usrah Seri Kelima pada pagi ini. Suka saya ingatkan juga kepada pelayan-pelayan online kita agar menjadi ahli sahabat Jains, friend of Jains, agar juga boleh like FB Jabatan Halakum Islam Negeri Sembilan untuk kita bersama-sama mendapat lagi informasi-informasi input-input tentang program-program yang akan kita adakan lagi selepas ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz Zuramli. Terima kasih lagi sekali lagi Ustaz Hazami. Semoga bertemu lagi Ustaz, insyaAllah. Semoga saya akan diberi peluang lagi untuk bersama-sama dengan Ustaz Zuramli dan juga Ustaz Hazmin. Terima kasih. Terima kasih semua pelayan-pelayan IGV online. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.